Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJ Bonsai, teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat bahan bonsai kembang sepatu atau bunga sepatu. Ini bahannya saya sudah ground, saya sudah pindahkan ke apa ini? Pot ceper seperti ini untuk tahap awal, teman-teman, seperti ini. Jadi kita bentuk bahan bonsai sepatu ini supaya lebih cantik lagi, teman-teman. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like dulu, subscribe dulu, aktifkan juga tanda loncengnya. Salam satu hobi. Oke, step pertama kita hilangkan seleksi dahan, teman-teman. Kita hilangkan dahannya. Yang pertama di sini, teman-teman, kita hilangkan. Dua ini kita hilangkan, kita supaya terlihat dimensinya, teman-teman. Jadi kita hilangkan seperti ini. Dan ini dikawat, teman-teman. Kita buat bahan bonsai bunga sepatu yang cantik, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ini di sini saya sudah mengasih kawat, teman-teman, tapi di sini juga saya sudah mengasih kawat juga, teman-teman. Kita bentuk bahan bonsai ini karena dahan ini sudah agak besar dan yang ini sudah hilang, teman-teman, agak besar juga. Yang ini ada 1 2 3 4 5 dan ini yang ke atas 1, kita besarkan. Oke. Pertama kita jarak dari bawah dulu, kita program dari bawah, teman-teman. Ini supaya tambah besar, tambah membesar, kita tambah lukanya, teman-teman, dengan cara seperti ini, dengan pisau yang saya tadi asah, teman-teman. Cukup seperti ini cara membuat lukanya, cukup gampang. Nah, seperti ini, yang ini juga sama gitu, dan kita rapihkan bekas pemotongan. Nah, ini akarnya sudah lapuk, biarkan saja, nanti juga lapuk sendiri, teman-teman. Untuk yang ini cabangnya kita seleksi cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5. Kita buka dulu kawatnya, teman-teman. Oke, kita lanjut buka kawat, teman-teman, seperti ini. Kita buka dulu kawatnya supaya kita los kembali. Mungkin ini kalau sudah agak tua kita bisa potong, teman-teman, dan juga kita bisa arahkan ke arah yang lain, teman-teman, seperti ini. Jadi ini step awal pembentukan bahan bonsai bunga sepatu atau kembang sepatu, teman-teman, seperti ini. Kita buka kendali kawatnya, sengaja kita buka langsung supaya bahan bonsainya ini bisa kita arahkan kembali, teman-teman, seperti ini. Oke. Bukanya sudah selesai. Yang ini kita arahkan seperti ini. Ini kita buka. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Kawatnya ini kawat 1 mili, jadi saya menggunakannya agak kencang, teman-teman. Tuh. Yang satu ke arah yang lainnya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita hilangkan dulu yang satunya ambles, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini juga kita hilangkan kawatnya, teman-teman. Ini bertujuan untuk memulihkan bekas pengawatan. Jadi kita hilangkan juga. Perlahan demi perlahan kita eksekusi, teman-teman, tuh. Seperti ini. Ini biarkan seperti ini. Mungkin ini juga biarkan seperti ini. Yang ini, teman-teman, kita pruning, ini pruning, ini pruning. Kita memakai gunting. Jadi yang ini cukup kita kasih di dahan yang ini, teman-teman. Biarkan dia, nah, kita potong. Biarkan dia berkeh, kita lihat samping yang ini dimensinya, teman-teman, tuh kawatnya sudah amblas masuk ke dahan, teman-teman, tuh. Kita buka terlebih dahulu supaya dahannya ini normal kembali, teman-teman. Jadi kita buka tuh, kawatnya sudah masuk kembali tuh. Kita bisa zoom, kita bisa perdekat yang ini. Tuh, kalian bisa lihat kawatnya masuk ke dahan tuh, teman-teman. Jadi tuh berbekas, sampai berbekas seperti ini. Ini telat saya membukanya, teman-teman, tapi tidak apa-apa, kita pulihkan kembali, teman-teman. Tuh. Seperti ini. Kita pulihkan kembali. Jadi ini kita ada dua cabang ya. Ini cabang yang ini, cabang yang ini, teman-teman. Jadi kita akan buat cabang yang di sini sama yang di sini dengan apa ya?
mau dibesarkan atau mau di pruning teman-teman, ataupun mau dikawat ya, seperti ini yang dua ini. Jadi yang ini kita hilangkan karena ini mengganggu teman-teman untuk apa ya, tuh dimensinya, karena ini sudah ada cabang ke sini dan yang ini juga sudah ada cabang. Ini cabang-cabangnya kecil-kecil kita hilangkan sengaja teman-teman. Oke, kita lanjut untuk sudut yang oke. Sebelum itu kita pruning untuk melihat jalannya apa ya, ranting. Kalian bisa lihat dengan jelas, jadi kita pruning terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk supaya kalian bisa melihat jelas gerak dasarnya teman-teman, seperti ini. Jadi ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan teman-teman. Ini kita hilangkan pruningnya seperti ini karena dia berdaun langsung lebat. Jadi kita pruningnya seperti ini teman-teman. Ini kita hilangkan, dan yang ini kita biarkan terlebih dahulu supaya agak membesar terlebih dahulu teman-teman. Yang ini kita hilangkan lagi, di pruning di sini kita hilangkan yang ini juga, ini supaya cepat membesar teman-teman, seperti ini. Dan ini kita hilangkan juga kembali teman-teman, ini juga sama kita hilangkan, yang ini kita hilangkan, kita pruning cukup tahannya seperti ini teman-teman tuh. Jadi ini bertujuan untuk mempercepat supaya tidak tahannya ini tidak masih hijau seperti ini teman-teman. Ini sama kita hilangkan, ini juga sama kita hilangkan, yang ini ada dahan jadi kita hilangkan teman-teman untuk melihat dimensinya. Nah seperti ini mungkin pergerakan dimensinya step awalnya. Jadi ini kita program kembali teman-teman, mungkin dengan cara pruning seperti ini bisa cepat membesar, dan juga dahannya ini tidak mudah seperti ini teman-teman. Jadi ini bertujuan seperti itu supaya ini bisa gampang diarahkan teman-teman tuh, seperti ini. Oke, ini kita hilangkan di sini nih. Ini bisa kita ambil pucuk satu, pucuk dua teman-teman. Jadi kalau yang ini kita arahkan ke sini dan yang sana kita arahkan ke sana. Jadi kita cekik di sini terlebih dahulu teman-teman. Kita cekik di sini terlebih dahulu seperti ini mungkin. Nah seperti ini kita cekiknya di jalur sini teman-teman tuh. Kita cekik di jalur sini, kita arahkan supaya bahan bonsai ini dahannya ini cepat tua dan terarah teman-teman, seperti ini. Kita arahkan sampai ke ujung teman-teman tuh, seperti ini. Jadi kita arahkan dan kita bentuk pergerakannya, yang ini juga sama. Karena ini sudah agak membesar, jadi ini yang kita arahkan teman-teman. Ini kita biarkan yang atas. Nah, seperti ini. Ini kita arahkan, yang atas kita biarkan. Seperti ini. Ini kita biarkan tidak potong terlebih dahulu yang ini, tapi yang ini kita potong teman-teman. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan dahan teman-teman. Seperti ini. Yang ini kita potong dan yang kita biarkan. Ini kita, ya mungkin cukup segini tutorialnya. Ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.